Usahawan kosmetik sensasi Datuk Seri Alif Syukri menyifatkan rakyat Malaysia tidak tahu menilai bakatnya sebagai penyanyi nombor satu negara kerana kesemua 10 lagu pernah dihasilkannya selama ini sentiasa trending di YouTube. Alif atau nama sebenarnya Alif Syukri Kamaruzaman 35 tahun ditemui berkata, dia mengaku dirinya sebagai penyanyi nombor satu kerana memang layak dengan gelaran itu disebabkan pencapaian lagu yang sentiasa trending di platform digital. Walaupun pelbagai kecaman yang saya terima, tetapi sehingga kini kira-kira 10 buah lagu yang sudah saya hasilkan semuanya trending nombor satu di YouTube dan tak pernah berada di kedudukan kedua atau ketiga. Seperti lagu Bobo Di Mana dan Kelepuk Raya trending nombor satu di YouTube. Begitu juga lagu baru Baby Sayang ini terus trending nombor satu di YouTube dalam tempoh 9 jam selepas ia dilancarkan semalam. Sekalipun ramai netizen kata suara saya macam itik tak boleh nyanyi, tapi lagu saya tetap trending katanya. Alif berkata dia juga berasa sangat sedih apabila dirinya didakwa gila dan diminta mendapatkan rawatan kesihatan mental oleh netizen. Katanya dia masih waras dan tidak pernah mempunyai masalah mental. Apapun, ada kalanya sertifikat juga, mungkin bakat nyanyian ini akan dihargai oleh rakyat Malaysia selepas saya sudah tiada nanti. Tapi takkanlah nak tunggu saya dah mati baru semua orang nak menghargainya. Sejujurnya, kenapa saya terus menghasilkan lagu sehingga kini? Kerana saya memang ada impian nak jadi seorang penyanyi. Saya minat menyanyi kerana yakin ada bakat dan sentiasa disokong peminat. Katanya yang sanggup melaburkan duit sendiri sebanyak RM70,000 untuk single Baby Sayang itu.